Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar tentang sistem komputer, yaitu tentang operasi aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Jadi pada dasarnya pada operasi logika aritmatika ini dia mempunyai kegiatan yaitu penjumlahan, pengurangan, dan ditambah lagi oleh perkalian pembagian bilangan biner. Pada dasarnya penjumlahan dan pengurangan ini sama dengan kita menghitung pada bilangan angka desimal biasa, cuma karena kan angka biner ini cuma 0 dan 1, dia agak beda dikit. Yang pertama adalah untuk penjumlahan. Jadi di sini untuk penjumlahan bilangan biner itu kita dulu harus melihat rumus dasar daripada bilangan biner, yaitu 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 dan seterusnya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 1, 2, 8. Jadi di sini ada mempunyai ketentuan yaitu 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 dia akan 10, tapi tulis nanti 0 sisip 1. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 11, 1 sisip 1. Contoh pertama, 100 ditambah 100 ditambah 011. Ini kalau kita konversi ke bilangan desimal, 0, 1, 4. 0, 1, 1 berarti 1 ditambah 2, 3. Jadi 3 tambah 4 adalah 7. Coba kita hitung ke bawah. 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 2, dan 4. 4 tambah 2, 6, tambah 1, 7, 7. Cocok, ini yang paling sederhana. Yang kedua, yang agak dikit rumit, 1, 1, 0 ditambah 1, 1, 0, 1, 0, 0 coret 1, 2, 1 adalah 4 karena dia berada ke sisi ketiga. 4 tambah 2 6, sama 6 tambah 6 adalah 12. 0 ditambah 0 adalah 0. 1 tambah 1 adalah 10, atau 0 sisip 1. Sini sisip 1. Kemudian 1 ditambah 1 adalah 0. 0 sisip 1. 0 ditambah 1 1. 1 turun ke bawah. 10. Hasilnya adalah 1100. Kita konversi 010248. 8 tambah 4 adalah 12. Cocok. Masih dalam penjumlahan, contoh ketiga, 1111 atau 15 bilangan desimalnya ditambah 10100 atau 20 bilangan desimalnya adalah 35. Kita buktikan 1 ditambah 2 ditambah 4 tambah 8, 8 tambah 4 12 tambah 2 14 tambah 1 15.
Sekarang kita hitung 15 tambah 20 ada 35. Hitung secara dari ke bawah. 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 adalah 10 atau 0 sisip 1. 1 ditambah 1 adalah 0 sisip 1. 0. 0 tambah 0 adalah 0. 1 tambah 1 adalah 10. Hasilnya adalah 100001. Kita hitung ulang. 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32. Karena dia ini 000 nih, coret. Coret. 32 tambah 2 4 tambah 1 5 35. Cocok. Yang kedua adalah pengurangan bilangan biner. Jadi dia ini sebenarnya sama dengan pengurangan bilangan desimal, cuma ada penyatuan tersendiri. Dia ada istilah pinjam, bukan sisip-sisip untuk penjumlahan dengan untuk pengurangan pinjam. Contoh pertama, 1 ditambah 1, sebenarnya bisa kita manual lewat ini lebih mudah dengan kita mengkonversi ke bilangan desimal ini. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. Jadi hasilnya adalah 1, 2. Cocok. Contoh kedua, bilangan biner 1100 ditambah dikurang 0111. Ini kalau kita konversi ke bilangan desimal 12 dan 7. 12 dikurang 7 adalah 5. Sekarang kita hitung 0 dikurang 1. 0 dikurang 1, 1 pinjam 1. Pinjamnya di sini. Dia akan minjam ke sini. Jadi ini akan menjadi 0. Kosong yang terlewati dia akan menjadi 1. 1 dikurang 1 adalah 0. Kosong dikurang 0, kosong dikurang 1. Ini kan kosong dikurang 1 adalah 1 dipinjam 1. Ini akan jadi 0 lagi karena dipinjam. 0 dikurang 0 adalah 0. Kita buktikan 1 1 2 4 dan 8. Ini kosong. Cuma 4 ditambah 1 5. Cocok. Sekarang yang kedua yaitu perkalian bilangan biner. Ini sebenarnya sama masih lebih mudah aja ini. Inilah perkalian. Perkalian bilangan biner. Kita tetap mengacu pada dasar ini. Dasar konversi ke bilangan desimal ini. Di sini ada kalau kosong dikali kosong, kosong. Ini ketentuannya adalah
satu kali kosong kosong, kosong kali satu kosong, satu kali satu satu. Contoh desimalnya adalah 16 kali 12 sama dengan 2 kali 6, 12 naik 1, 1 kali 2, 3, 1 kali 6, 6, 1 kali 1, 1, 192. Inilah perhitungan desimal. Sekarang kita ubah ke bilangan biner. 16 itu dia berada di 16 di sini. 16 ini 1 0 0 0 0 adalah 16. Kita mulai. Jadi 16 itu bilangan binernya adalah 1 0 0 0 0. 12 bilangan binernya adalah 1 1 0 0. Kita kalikan. Cukup kita kalikan sekarang ini. 0 kali 0 0 0 kali 0 0 kosong 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 kali kosong 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 kosong. Sekarang kosong lagi, kosong kali kosong 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 kali kosong kosong semua. Sekarang satu, satu kali kosong kosong sampai satu kali satu satu, satu kali kosong kosong terakhir kan satu kali satu satu. Sekarang kita jumlahkan satu satu kosong 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 kosong. Kita cek ke bilangan desimal. 1 dia pada posisi 1 pangkat 27 di sini, 128 ini ditambah 64. Ini kan 0 ini dicoret tidak terhitung. Berarti 128 tambah 4 adalah 192. Berarti adalah cocok. Selanjutnya adalah pembagian bilangan biner. Untuk pembagian bilangan biner ini dia masih persis sama dengan pembagian benar bilangan desimal. Dengan ketentuan adalah 0 dibagi 1 adalah 0, 1 dibagi 1 adalah 1, 1 dibagi 0 adalah 0. Contoh ini kita contohkan adalah 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. Sekarang kita ubah ke bilangan biner. 3 3 berarti di sini adalah 3. 1 tambah 0 0 1 bukan 3, 12. 12 dibagi 12 itu 12 1 1 0 0 dibagi 1 0 0 atau 4. Sekarang kita bagikan 1 tidak bisa karena dia 1 berarti adalah 0. 11 tidak bisa berarti dia masih 0. 101 bisa berarti 1 kali 100 hasilnya adalah 100. Kita turunkan 0 dikurang 0 0, 1 dikurang 0 1, 1 dikurang 1 0, coret 0. Sekarang tinggal 10. 10 ini ada 0, kita turunkan jadi 100. Sekarang 1, 1 kali 100 adalah 100, hasil 0. Jadi hasilnya adalah 0011. Kita cek 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 2 kali 1, 2 tambah 1 adalah 3, cocok. Ini contoh lagi untuk pembagian bilangan biner.
30 dibagi 5 adalah 6. 30 adalah bilangan binernya adalah 11110 dibagi 5. 5 adalah 1015. 1015. 4 tambah 1 adalah 5. Sekarang kita hitung. 1. 1 dibagi 101 tidak bisa. 0. 11 masih 0. Sekarang 111 bisa. 1 dikali 101. Sekarang kita kurangkan. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 kurang 1 adalah 0. Coret. Sekarang ini kita turunkan. 101. Jadi 1 lagi. 1 dikali 101 adalah 101. 1 kali 101 adalah 101. 11 dikurang 101 adalah 0, habis. Ada sisa 1 nolnya, kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 00110. Kita hitung. 0 1 2 4 8 16. 16 8 coret. 4 tambah 2 adalah 6. Ini coret. Cocok. Jadi hasil bagian bilangan biner 11110 dibagi 101 atau 30 dibagi 5 adalah 00110 atau 30 bagi 5 adalah 6. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.